Iya. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Kalau pucat begitu, kurang makan lo. Ingat, gue bukan berarti negor lo baik ya. Tetap, gak ada utang lo, harus cash. Ya ngapa bang, kalau ngutang juga. Lo ngutang udah keseringan, udah jadi hobi. Ngapa-ngapa? Udah bang, jadi orang jangan pelit-pelit. Kalau pelit, matinya kuburnya sempit. Begul. Doa lu kagak mabul. Hah? Kagak dijabah. Enak aja lu. Kata siapa? Lah kata gua tadi ngomong. Iya bener. Bener kata Bang Daus. Lemes banget lu. Tapi ngomong-ngomong, itu Bang Markum gimana ya di alam kuburnya? Ya elah Mil, pasti udah disiksa. Ditendang, dirojok, dibakar, disetrika, diinjek. Kenapa sih Bang? Orang udah kagak ada, gak boleh diomongin begitu. Entah kalau datang gimana? Orang bakal datang, Bang. Apa lu disiksa? Buset lu. Yang biasa kan begitu. Ya, tapi bener juga apa kata Bisma, Bang? Bener gimana, Begul? Lah kan orangnya udah dikubur. Lu kayak berani aja lu. Yang ada juga lu ngaprik duluan. Suara apaan tuh, Bang? Bang. Suara remari reot ya? Iya. Bukan, Neng. Ini mah binatang ini. Gila, kok binatang kayak gini suaranya? Jepit banget suaranya. Ini nyanyi, Bang. Kayak film siluman. Iya. Kayaknya. Di belakang dah. Aduh, suaranya kayak... Aduh, lega. Ada suara apaan tuh? Apaan tuh hitam-hitam? Masa pohon pisang ada yang hitam? Udah! Bu, udah tahu belum? Kemarin malam banyak warga yang gentayangan arwahnya si Markum, Bu. Iya, beritanya lagi rame tuh. Si Markum gentayangan, sopir dan penumpangnya masuk ruang ICU gara-gara kejadian itu. Iya, bener tuh, Bu. Dia juga gentayangin Yagi dan Dega juga. Dua penghuni kubur itu? Iya, betul. Katanya mereka mendengar suara Markum menangis dari dalam kuburannya, minta tolong. Ya Allah, benar-benar kelewatan si Markum. Semasa hidupnya aja nyusahin orang. Udah mati pun masih nyusahin orang. Semoga aja ya, Bu. Gak ada orang kayak Markum di kampung kita ya, Bu.
ya kan ya. Semoga lancar ya kerjaan kamu di sana. Salam buat Rasti juga. Waalaikumsalam. Emangnya Kak Kania lagi kemana, Mas? Tugas dari kantor ke Surabaya. Sama Rasti juga, tapi besok juga udah pulang. Oh. Sista, emang benar semalam Mama ketemu sama Bang Markum? Kayaknya emang benar deh, Mas. Soalnya Mama tuh kelihatan takut banget. Mas, Mas, sebentar. Itu kan Teh Neneng. Ngapain dia nangis di pinggir jalan kayak gitu, Mas? Allah. Teh? Teh Neneng. Astagfirullahaladzim, Teh. Teh kenapa nangis, Teh? Teh, kalau Teh mau cerita nggak apa-apa. Hmm. Siapa tahu kita bisa bantu, ya kan? Iya, Teh. Mas, ya. Kayaknya kita harus bawa Teh Neneng ke Pak Haji James. Ya udah, Teh, kita anterin ke musola ya. Pak Haji James ada di musola. Kuping kagak sih? Gua bilang ngomong atu-atu. Iya, iya. Eh, Us. Iya. Lu mau ngomong apa? Ngomong, ngomong, ngomong. Ini Pak Haji. Ini begini, Pak Haji. Gue ngomong pada Us, bukan sama lo. Ngomong. Kan nunjuknya ke sini. Bentar, Pak Haji. Tidur. Begini, Pak Haji. Tadi arwah almarhum Markum ketayangan, Pak Haji, nemuin kita bertiga. Iya, saya, Bang Daus sama Bisma digentayangin sama arwahnya Bang Markum. Kayaknya meninggalnya kagak tenang dia, makanya kita digentayangin ya. Hi, serem. Iya. Saya juga diganggu, Pak Haji. Penumpang saya sampai masuk MSU. Gara-gara digangguin arwahnya Bang Markum. MSU? Iya betul, Pak Haji. Maksudnya ICU. Iya. Disuruh bangun dulu, ngapain ngomong. Bangun. Nah, begitu, Pak Haji, ceritanya. Pak Haji, waktu aku mau buang hajat, tiba-tiba dia nongol. Aku ketakutan. Aku sebetulnya emosi, arwah itu aku mau beli. Gimana, Pak Haji? Usah mau banget, arwah mau dibeli. Gayaan lo. Abis dia nakutin, usah. Aduh ya, elah kayak berani aja. Tidur. Kalau kayak gini sih, kampung kita udah gak aman ini. Iya, Pak. Bang Markum diganggu banyak warga. Terus gimana nih, Pak Haji ya? Pak Haji. Lo ngomong gak sembarangan lo. Ntar bisa menimbulkan fitnah.